Halo teman-teman, balik lagi bersama saya di FajMJ dan hari ini kita lanjutkan lagi game Last Stay On Air. Ya, hari ini gue bakal kasih tips ya, bagaimana cara mengganti ini nama kita ya, bagaimana cara mengganti nama kita dan bagaimana cara mengganti karakter ataupun gaya rambut atau warna kulit ya, itu bisa teman-teman ya. Dengan syarat satu, ini dia, kalian harus membuat mirror ya. Seperti ini ya, kalian harus membuat seperti ini teman-teman ya, dan item-item yang kalian butuhkan seperti ini ya, ada lampu, ada lem, ada baut ya, ada papan juga, ada lakban, ada iron baut pepes ya, itu yang kalian butuhkan teman-teman ya. Jadi caranya gampang banget, setelah kalian punya item seperti ini, kalian langsung buat dengan catatan level berapa ya, kayaknya level 100 nggak juga sih ya, nggak juga, pokoknya kalau kalian sudah bisa climb mirrornya, kalian sudah bisa ganti nama dan ganti karakter teman-teman ya. Oke, tadi gue udah buat ya, ini dia teman-teman ya, jadi contohnya seperti ini, tadi gue udah buat ya, nanti kita bakal kasih contoh ya. Jadi tadi itu gue hampir 3 jam lamanya main, gue tuh rembak habis-habisan teman-teman ya, seperti yang kita lihat ini ya. Ini kandang anjingnya sudah di dalam ya, sebelumnya tuh di luar ya, bisa di dalam, terus ada trap juga di luar tuh trap, dan dindingnya ini masih level 1 karena memang baru saya buat tadi ya, seperti ini. Terus di sini juga ada pohon oak ya, satu, sini masih level 2, dindingnya tuh ada sobat di luar, nggak bakal bisa masuk. Ini dindingnya udah level 3 ya, udah pakai bata. Nah ini dia, jadi semuanya tuh tembok keliling teman-teman ya. Ini sebenarnya tadi gua nggak mau kasih pintu, tapi nggak apa-apa, udah terlanjur, nanti kita ganti kalau memang itu perlu teman-teman ya. Oke, sampai di depan sini gue juga rombak ya. Tadi itu dindingnya harusnya sampai lewat sini ya, nggak ada trap, tapi gua mundurkan sedikit, terus sini gue pasangin trap. Sebenarnya gue pasangin trap sih, jadi gue pasangin trap sampai ke sini, jadi gua kasih pintu lagi sini, dan ini masih level 1 ya, dindingnya masih level 1. Dan ini yang bikin gue jengkel mobil. Aduh, andai kan gue bisa pindah nih, gue pindah, gue scope, gue buang aja ini teman-teman ya, mengganggu banget ini, jadi jelek jadinya ya, jadi melengkung. Harus ini nggak ada, andai kan nggak ada kan kita bisa buat taman di sini, ini luas nih teman-teman ya, tapi nggak bisa ya, batasnya tuh ya emang saya sampai sini, trapnya kita bisa bikin sampai sini, tapi mobilnya ini aduh susah gimana ya. Gak bisa. Oke, kita langsung aja teman-teman ya, kita bakal buat memberikan contoh bagaimana cara mengganti nama dan mengganti karakter ya. Yang jelas kalian harus punya mirror ya. Coba mirrornya kita pasang sini aja. Oke, atau di dalam kali ya, atau di dalam. Kita masuk ya, ini juga udah kerombak. Terus kalau box sih yang level tinggi itu masih ada dua, baru dua teman-teman ya, nanti kita bakal upgrade lagi karena ke mana ya. Oh ini sisa satu ya butuhkan, tapi sebenarnya gue tuh pengen buat generator lagi teman-teman, satu ya. Oke, nah ini dia, kalau kalian sudah punya mirror seperti ini ya, itu kalian sudah bisa ganti nama kalian ya, misalnya di PJMG kalian ganti mau apa ya, terus karakter juga. Oke, coba kita tes. Nah ini dia, ganti nama itu di bawah sini ya, kalian klik ini ada tanda pulpen ya, nah, ini dia, klik, kalian bisa ganti nama di sini. Misalnya siapa ya, Killer Smoke atau siapa ya, bagus. Oke, itu contohnya teman-teman ya, tapi gua cancel ya, gua masih pakai tetap di budget G. Terus kalian bisa skin color di sini ya, ganti kulit warna itu, rambut juga, gaya rambut kalau kalian pengen ganti
bisa, kumis, janggut, boleh. Apakah jadi skalamin? Bisa ya. Kalian bisa ganti di sini. Yang penting kalian punya mirror teman-teman ya. Oke. Terus sebenarnya kalian juga bisa ini ganti model tasnya ya. Kalau kalian udah dapat model celana juga ya. Ini lemari wardrobe ya sama mirror itu wajib kalian buat teman-teman ya. Oke. Ini color gua dapat kemarin di event terakhir ini Christmas gift ya. Terus ini standar ya, 3 warna standar. Gak pakai aja ini. Backpack, gua ada backpack, aku masih pakai ini ya. Oke. Nah, tadi itu gua rombak juga. Ini alat pengering daging, yang pengering kulit itu kan berjejer di sana, tapi gua udah pindahkan sini dan ini udah kosong. Kosong, teman-teman. Ada pohon oak, nanti rencana gue bakal bikin pohon oak keliling lagi, tapi nantilah ya. Gue rencana nanti setelah upgrade full box-boxnya, karena gue bakal persempit masuk perkecil. Dan ini rumah juga gue bakal pindah, kemungkinan kalau sudah jadi ATV-nya gue juga bakal rombak di depan. Dan rencana nanti trap-nya tuh gue bakal ganti, jadi gue bakal ganti ini teman-teman ya, nanti gue bakal ganti dengan trap. Untuk sementara kita pakai trap, tapi ini awal teman-teman yang nggak rusak. Kalau zombie masuk pun nggak rusak. Ini harusnya ada pintu di sini, tapi nggak apa-apa. Ini luas. Ini motor. Kalau ada yang mencuri motor, ambil aja teman-teman. Oke ya, sekian dulu tips dari saya. Nanti kita bakal berikan lagi tips di video-video selanjutnya ya. Karena hari ini gue bakal lanjut ke bunker Alpha teman-teman ya, sesuai request dari teman kita ya, Ahmad Wildan teman-teman ya. Dia request kita ke bunker Alpha lantai 3 ya. Tapi rencana gue bakal masuk ke lantai 4 kalau bisa, tapi hari ini gue bakal masuk ke lantai 3 aja teman-teman ya. Oke. Sampai sini dulu ya. Nanti kita bakal lanjut lagi. Dadah.